Al-Hikmah TV. Ya, secara prinsip saya berharap bahwa mereka tidak perlu mempunyai semacam perasaan bahwa seolah-olah mereka tidak bisa berkontribusi. Seolah-olah untuk berkontribusi mereka harus menjadi tokoh, atau mereka harus masuk di TV dulu, atau mereka harus mempunyai sekian banyak buku, atau mereka harus punya sekian banyak yayasan. Tidak, kontribusi dan tidak bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan apalagi bila mereka-mereka sudah lama belajar di Al-Hikmah, sudah bisa juga di wisuda, mereka pasti bisa memberikan kontribusi. Dan mereka pasti ingat bahwa dalam konteks dakwah, orientasinya bukan hasil berapa ribu atau berapa juta atau berapa banyak, tapi adalah bahkan bila satu orang pun kemudian dengan dakwah kita itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah sebuah kebaikan yang luar biasa. Mereka pasti ingat dengan dalil yang pasti mereka hafal, wallahi li ayyahdiya bika Allahu rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha, atau khairun laka min humrin na'am. Dan pastilah karena sangat diharapkan bahwa mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus menghadirkan kebaikan bahkan hanya untuk satu orang, dan itu satu hal yang pasti bisa mereka kerjakan. Al-Hikmah TV.